Oke, 3, 2, 1. Gucci gang, jangan lupa like and subscribe my video. Hi guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So kalau korang yang baru lagi dekat YouTube aku, make sure korang subscribe and jangan lupa like kalau korang suka video aku and komen dekat bawah. So for today aku pergi pergi vaksin cucuk dengan abang aku, dia teman aku, dia jadi driver untuk aku hari ni. And then aku like macam do some vlog dekat sana, tapi tak beberapa vlog lah sebab dekat sana dia macam like sekarang pukul 1 pagi. Aku like nak buat kerja sikit before kita tidur bersama si kucing yang tiba-tiba dia merayau, tak pulang-pulang, malam-malam buta. Sebaik dia balik. So see you guys in the morning. The next day. So we are going to seram siap pagi-pagi buta nak kena pergi. Aduh, dah lambat tu. Dan jangan lupa bawa mask. Okay, so kita orang pergi Mac deh. Yeah. 1 hour later. Okay, kita dah sampai. Macam tak ada orang aduh. Sebab dia parking. Semua macam keluar balik. Aku tak tahu kenapa. So kita just tengok je. Aku tak faham kenapa. A few moments later. Oh, salah tempat. Dia orang suruh pergi belah hujung sana. Sebab yang ni OKU punya. Okay, ciao. Eh, takut. Okay, masa dekat sini aku kena beratur sebab dia orang nak tengok my sejahtera korang sama ada korang punya date hari tu ke tak. And then bila dia orang dah approve, baru korang kena naik tingkat 6. Sebab dekat tingkat 6 tu tempat yang kira dewan kat situ yang akan buat semua benda lah, injection tu, vaksin ni lah. So aku naik lah tingkat 6, seorang naik eskalator. Actually ada je orang ramai, so korang tak perlu nak takut sangat lah. And then dah naik tingkat 6 tu kan, dia memang korang tak payah risau sebab diorang memang dah like jaga tau. Maksudnya korang memang dah tahu lah nak pergi macam mana. Lepas tu kira dia kena pergi section 1 tau. Dia ada a few section tau, so aku akan explain kat korang. And lepas pergi section 1, diorang suruh duduk lah. Duduk sebab diorang nak bagi kertas tau. Masa ni diorang tak bagi tulis sebab diorang suruh tulis kat dalam sebab diorang nak explain sikit-sikit. And then masa dekat dalam tu kena tunggu angka giliran tau. Kalau korang pasang kat kertas tu ada angka giliran. Bila masuk ni, masa masuk ni adalah section 2. Aku lupa nak letak benda tu. So korang kena tunggu giliran korang untuk pergi ke section 3 tau. Okay, so masa section 3 ni nak kena start injek vaksin lah. And then aku dapat bilik nombor 4. Tapi masa aku dapat ni, doktor ni dia baik sebab dia bagi aku record video untuk aku nak tengok lain. Tapi dia explain lah dulu. Okay, so ni NZ punya vaksin pasal punya mama ya. Okay. Takut sih masa kena injek tu. Tapi taklah dah rasa sangat. Lepas section 3 ni kena pergi 4 tau sebab nak kena ambilkan vaksin. And then korang kena tunggu dekat section 5 10 minit diorang suruh. And then baru korang boleh balik. Okay, lepas tu diorang bagilah korang macam doggy macam tu lah. Okay, let's go. Sekarang dah habis. Kejap. Tiba-tiba member jumpa member kat sini pula. Aduh. Okay, so tadi dah. Kejap. Okay, so tadi dah buat. Like, aku tak boleh nak cakap banyak sebab dia macam ramai orang kan. Aku rasa malu lah juga. Tapi sebab aku nak ada moment. Moment dia. So, sakit lah. Tapi jarum dia halus gila. So kita minum air. Tapi nak cakap something dah. Sebab tadi kan masa tengah tunggu turn tu kan dia ada macam
A few moments later. So korang kalau nak pergi ambil vaksin nanti, make sure tengok nombor, jangan main phone je. Lepas tu dapat this one free. Makanan. Tak tahu lah. Banyaknya dia bagi. Maggi doh. Ini melu kita pelah ni. Saya makan lah. Kau dah makan burger? No. Okay, ciao guys. Nak makan burger. Okay, so macam bahawa aku ni kalau kena injection, dia macam senang lenguh tau. Aku pun tak tahu kenapa. Darah banyak. Masa sebelum nak pergi tu aku lambat. Okay, sebenarnya aku plan, aku cakap dengan abang aku, kita gerak pukul 6. Lepas tu abang cakap okay, kejut dia. Macam okay, lepas tu malam tu aku tidur ke berapa aku tak ingat. Pukul 3 aku rasa. So, aku macam aduh, tiba-tiba bangku 7. Lepas tu aku cakap okay, cepat air bagi. Bap. Lepas tu bicau. Dia punya jarum tu like halus gila. Kau nampak jarum tu, tapi dia halus, dia tungkul, tak terasa. Dia macam just tip ni dah settle. Aku macam sekejap je weh. Dia macam tak sampai pun dalam 1 jam lah. Aku rasa dalam setengah jam 40 minit macam tu lah. Sebab kau nak pergi stage 1 tunggu jap, stage 2 tunggu jap, stage 3 tunggu jap. Sebab dia macam dalam sekelompok-sekelompok macam tu lah. Aku rasa okey lah, macam memang sangat-sangat organised. And satu lagi, aku tak jumpa dekat mana nak ambil gambar last kali tu. Kan yang session 5 tu dah keluar dah tau. Lepas tu aku macam tertanya mana tempat nak ambil gambar tau. Sebab aku nak ambil gambar lah macam orang lain ambil gambar. Tapi aku tak nampak tau. Aku tak sedar, aku tak perasan sebab aku just jalan straight. Okay, dia like bagi aku this one like percuma. And lepas aku ambil ni, lepas tu aku terus turun escalator. So aku macam tanya mana tempat yang nak ambil gambar tu. Aku macam dah tak ada ke, aku je aduh aku nak ambil gambar tapi tak ada. So aku macam tak apa lah, kita ciao je lah. And then lepas dah habis benda tu kan, dia like bagi kertas ni lah kau kena bawa tau. And then dia bagi card vaksin tau. Actually boleh cabut tapi aku malah nak cabut, aku biar je. Dia bagi card vaksin ni, dia suruh simpan sebab dia kata nanti kena yang dos 2 pula dekat sini. So kalau hilang dia orang cakap dah tak boleh ambil second dos. Pun tak sure lah. So aku just simpan dalam ni dan aku simpan dalam bag je lah. Okay, aku rasa itu saja untuk video hari ni. And aku harap korang enjoy dengan video aku. And aku akan post another video next time. So make sure korang semua subscribe and jangan lupa give a thumbs up kalau korang suka dengan video aku ni. And jangan lupa komen dekat bawah. So aku akan upload another video lagi. And see you guys next time. So bye bye. Oh yes, aku nak pesan. Jangan lupa korang ambil vaksin. Sebab kalau korang ambil vaksin, boleh pergi melancong. Aku tak tahu betul ke tak, tapi make sure korang ambil je lah vaksin untuk kebaikan korang sendiri. Bye guys, see you guys next video.